Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi dengan Rizervan di sini. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas lagi harga-harga HP yang terbaru ya teman-teman, khususnya di HP Samsung ya teman-teman. Sekarang kita akan bahasnya yang mulai dari Samsung Galaxy M Series, Samsung Galaxy A Series, Samsung Galaxy S Series, Samsung Galaxy Note Series, serta Samsung Galaxy Z Series. Nah teman-teman, kenapa saya bahas HP Samsung? Karena kebanyakan orang itu kan suka gitu dengan HP Samsung. HP Samsung itu menjual HP dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas, teman-teman. Nah, karena itu kita akan bahas satu persatu ya. Ini untuk yang HP-HP yang barunya aja ya, teman-teman. Karena untuk yang HP yang lamanya mungkin nggak akan saya bahas dalam video kali ini. Karena mungkin kebanyakan gitu, teman-teman. Jadi mungkin ini akan kita bahasnya yang baru-barunya aja, yang masih dijual di Samsung.com. Oke, sekarang kita udah buka Samsung.com ya. Teman-teman di sini bisa lihat ya di samsung.com/id di sini kita lihat di mobile. Nah, di sini ada smartphone ya. Itu ada Galaxy Z, Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A dan Galaxy M. Ini saya udah buka satu persatu ya si websitenya ya, satu persatu, dan ini saya udah urutkan juga dari harga-harga yang paling murahnya dari tiap serinya ya, teman-teman. Oke, tuh ya. Langsung aja kita bahas ya satu persatu. Pertama, untuk Samsung Galaxy M Series ya teman-teman, harga yang paling murahnya ini adalah 1.700.000-an ya teman-teman. Ini Galaxy M12 ya, ini yang terbaru pokoknya, yang 3/32 ya teman-teman ya. Ini untuk memori 3/32 harganya 1.700.000-an ya. Terus yang 4 ya, 4GB memorinya, 4/64 berarti ya teman-teman ya, 4/64. Ada yang oke di sini teman-teman ya. Kalau yang 3/32 harganya 1.700.000-an. Nih, kalau yang 4/64 harganya 1.999.000-an ya teman-teman. 2 jutaan kurang 1.000. Selanjutnya, di sini kita pokoknya nggak akan bahas terlalu detail. Yang penting kita akan bahas harganya biar semua kalian tahu gitu teman-teman. Tipe ini harganya segini, tipe ini harganya segini, harga resminya ya teman-teman di samsung.com. Nanti juga kita akan tampilkan harga paling murahnya. Silahkan kalian cek link ada di kolom deskripsi aja. Kita akan cari harga paling murahnya yang resmi ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya adalah Galaxy M22. Tuh, warnanya beda-beda. Harganya adalah 2.799.000-an ya teman-teman. Dengan RAM-nya 6/128 ya. Ini dia. Udah Super AMOLED ya. Layarnya Super AMOLED juga. Kalau yang tadi yang M12 masih TFT ya teman-teman. Oke, di sini Galaxy M32 nih teman-teman. M32 ada yang RAM 6GB, ada yang RAM-nya 8GB. Oke, yang RAM 6GB ini harganya 2.900.000-an. Kalau yang RAM 8GB harganya 3.299.000-an ya teman-teman. Ini udah Full HD Super AMOLED juga. Tuh, seperti ini M32. Terus selanjutnya di sini ada M23 5G. Oh, ada yang 5G. 23 5G ya teman-teman, saya baru tahu ya. Ini harganya 3.699.000-an ya harga resminya. Tuh, bedanya sama yang ini, apa nih, M23 sama M32. Bedanya yang 5G-nya yang jelas ya, 5G-nya. Terus layarnya beda, bagusan yang M32 tapi ini udah 5G yang M23. M33 5G. Nih, selanjutnya ada warna apa aja? Ada warna blue. Ini warnanya loading ya, teman-teman. Nah, tuh ya. Yang jelas ini memorinya ada yang 6GB dan 8GB. Yang 6GB harganya 3.999.000, yang 8GB harganya 4.200 ya, teman-teman, 4.199.000. Di sini untuk layarnya masih TFT ya. Tapi dia di sini udah 5G, ingat udah 5G. Dia itu layarnya Full HD ya, teman-teman. Terus selanjutnya M52 nih, teman-teman. M52. Ini M52 5G harganya yang 8GB harganya 5.399.000 teman-teman nih di sini ya. Warnanya ada ini. Terus ada ini ya. Enggak kelihatan ya di sini. Tuh, ini udah Super AMOLED Plus, terus Full HD Plus juga. Terus yang Galaxy M53 5G teman-teman nih, yang 8GB itu harganya 6.299.000-an. Warnanya ada 3 juga ya. Tuh. Ada 3 juga warnanya. Di sini Full HD Plus 120Hz ya layarnya. Terus kameranya 108 megapiksel high resolution kamera ya, teman-teman. Terus di sini ada Galaxy M62. Di sini nggak ada ya. Nggak dijual mungkin di Indonesia. Saya juga nggak tahu ya. Yang jelas ini paling mahal yang ini katanya tuh. Nggak ada tulisan beli sekarang ya. Tapi dia udah Super AMOLED Plus. Terus apa lagi ya? M62
nggak ada lebih detailnya. Coba lihat ya di sini ya. Oh, baterainya 7000 mAh, teman-teman, baterainya di sini ternyata baterainya 7000 mAh. Apakah dia udah 5G atau enggak ya? Saya nggak tahu. Silahkan kalian komen aja di kolom komentar apakah dia udah 5G atau enggak. Tuh RAM-nya 8/256. Kalau misalkan kita klik beli sekarang gimana ya? Dual SIM. Tidak untuk dijual tuh teman-teman ya. Untuk sekarang M62 enggak untuk dijual pokoknya ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita akan mencari Samsung Galaxy A series yang terbaru ya, teman-teman. Ini dia ya. Nih, kita tab yang baru. Tab yang baru masih di close dulu. Nah, ini dia teman-teman ya. Samsung Galaxy A series. Ini kita urutkan tuh, harga rendah ke harga tinggi ya, teman-teman. Ini yang paling mahalnya A73 ya, yang 5G. Nah, dari seri Galaxy A series ini kita bahas dulu yang A03 core ya. A03 core ini ada yang RAM-nya 2GB dan RAM-nya berapa ini? Enggak cuma 2GB doang ya. Harganya 1.200.000 teman-teman nih ya. Kalau misalkan di samsung.com. Mungkin kalau kalian beli di toko online lainnya mungkin lebih murah lagi. Nanti kita pokoknya akan cantumkan harga yang paling murahnya di kolom deskripsi. Ini di sini juga ada Galaxy A03 yang biasa yang RAM-nya 3GB harganya 1.499.000. Yang RAM-nya 4GB harganya 1.799.000 teman-teman ya di sini. Oke, selanjutnya A03s nih. A03s harganya 1.799.000 teman-teman ya. A03s. Harganya mirip sama yang ini nih. A03. Oke. Terus di sini selanjutnya adalah Galaxy A13 harganya 2.400.000 untuk yang 4GB, yang 6GB harganya 2.699.000 atau 2.700.000 ya, teman-teman di sini. Warna-warnanya nih bagus-bagus kayaknya. Tuh ya. Bagus-bagus warnanya. Sekarang Galaxy A22 5G ya. Warnanya cuma ada 2. Ini RAM-nya 6/128 ya, teman-teman, harganya 3.099.000-an. Oke. Selanjutnya di sini adalah Galaxy A23, harganya 3.499.000-an, yang RAM-nya 6GB ya, teman-teman. Warnanya ada 3 juga tuh. Di sini selanjutnya adalah Galaxy A32, ada yang 6GB sama ada yang 8GB ya, teman-teman, memorinya. Yang 6GB harganya 3.399.000-an. Yang 8GB harganya 3.599.000-an ya, teman-teman. Warna-warnanya seperti ini ya. Tuh ya. Awesome violet, awesome blue, black sama white. Terus di sini ada Galaxy A33 5G. A33 5G harganya 4 jutaan ya, teman-teman. Yang RAM 6/128 harganya 4.699.000-an. Yang 8/128 harganya 5 juta kurang 1000. Yang 8/256 harganya 5.499.000-an teman-teman, ternyata di sini ya. Terus selanjutnya ada A53 5G, ini mungkin seri tertingginya sebelum A73 ya, teman-teman ya. A53 5G ini harganya 5.999.000 yang 8/128. Jadi mendingan ini daripada A33 mah ya. Tuh A33 yang 8/256 mendingan yang ini menurut saya sih. Ya. Terus yang 8/256 harganya 6.499.000-an. Nanti kita pokoknya akan cari yang paling murah pokoknya teman-teman ya. Silahkan kalian cek aja link kolom deskripsi. Sekarang adalah Galaxy A52s 5G yang RAM 8/256 harganya 5.999.000-an. Terus kayaknya ada lagi deh yang lebih mahal. Yang lebih mahal A73 kayaknya. A73 coba. A73 nih. Harga coba harga tinggi ke rendah ya. Sini. Nah, A73 kan A73 harganya yang 8GB nih, cuma satu-satunya. Harganya 7.799.000-an. Lumayan ya. Super AMOLED plus terus layarnya ini udah Full HD plus juga. Kameranya 108 megapiksel. Ternyata mantap ya ini A73 5G ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat S22 series ya, teman-teman. Galaxy S series ya, teman-teman. Ini kita lihat yang paling rendahnya itu Galaxy S20 FE. S21 FE ya. S20 FE ini harganya 7.999.000-an. Yang 8/256, yang 8/128, 6.900.000-an, teman-teman. S20 FE, wah, lumayan ya. Terus sekarang S21 FE
yang 5G yang 8/18 harganya 8.900.000. Terus yang 8/256 harganya 9.999.000-an, teman-teman ya. Oke. Di sini ada S21 5G ya. Harganya yang 128 itu harganya coba berapa nih? Enggak muncul ya. Yang 256 muncul nih. 12.499 nih S21 5G. Kalau yang S22 ini S22 128 enggak muncul. Yang 256 muncul ya, teman-teman di sini. Yang jelas warna-warnanya nih seperti ini aja ya, teman-teman. Ini harganya segini juga nih. Jadi daripada S21 5G mendingan S22 nih, teman-teman, kalau menurut saya ya, harganya ya. Terus ini Galaxy S22 Plus nih, harganya berapa nih? Yang 128-nya nggak ada lagi, yang 256 harganya segini, teman-teman. 15.999.000-an. Wah, lumayan ya untuk flagship-flagship-nya. Sekarang yang Ultra nih, S22 Ultra tuh kan benar. S22 Ultra ini paling tinggi kayaknya nih. Karena yang ini kan udah lama, S10 Lite, S20 Plus, ya. S21 sama S21 Ultra ini udah yang lama tuh, nggak ada harganya ya di sini ya. Kalau di sini yang S22 Ultra untuk tahun ini yang paling tinggi serinya harganya yang 512 GB adalah 20.999.000-an. Yang 256 harganya 18.999.000-an. Yang 128 harganya 17.999.000-an ya, teman-teman. Lumayan ya. Jadi ini tuh pengganti Samsung Galaxy Note untuk tahun ini ya, teman-teman. Jadi Galaxy Note udah nggak ada, diganti sama S22 Ultra. Jadi ada S Pen-nya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya apa nih? Kita Galaxy Note-nya tuh. Kita lihat di sini ada Galaxy Note. Karena Galaxy Note-nya nggak ada harganya. Nggak ada harganya ya di sini. Karena dia udah di Samsung.com-nya udah nggak dijual lagi ya, teman-teman. Jadi dia ada sih di toko online Tokopedia, Shopee yang kayak gitu mah. Cuma di sini secara resmi dia udah nggak dijual lagi karena ini Note 20 berarti 2 tahun yang lalu. Karena sekarang kan 22 series gitu, teman-teman. Jadi udah nggak dijual, yang Note-Note gini tuh diganti sama S22 Ultra ya, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Jadi di sini nggak ada harganya karena udah lama ya, udah 2 tahun yang lalu. Oke, sekarang di sini adalah Galaxy Z Flip 3. Sekarang di sini pokoknya adalah Galaxy Z series ya, teman-teman, yang terakhirnya. Nih, teman-teman bisa lihat Galaxy Z series ini hanya beberapa ya, hanya sedikit tuh ya. Ini pokoknya yang versi terbarunya, kita lihatnya ya. Ini yang lama mah Galaxy Fold ini ya, Fold pertama. Tuh yang Galaxy Z Fold 2 ini, Z Flip ini. Terus ini Z Flip 3 Tom Brown Edition ini. Nah, ini sekarang yang masih dijual harganya gitu ya. Coba ini berapa yang tuh nggak ada. Nggak bisa ya. Jadi yang masih dijual tuh yang ini sama yang ini ya, sekarang yang baru pokoknya Z Flip 3 5G sama Z Fold 3 5G ya, teman-teman. Z Flip 3 5G yang 128 harganya 14.99 harga resminya. Kalau yang 256 harganya 15.999.000-an. Warna-warnanya nih, teman-teman ya. Tuh. Kalau saya sih suka yang warna ungu ya, yang ini. Kalau yang Z Fold 3 hanya ada 3 warna ya. Dan memorinya tuh yang 256 24.999.000, teman-teman. Wow. Seperempat dari 100 juta. Kalau yang ini 523 harganya 26.999.000-an, teman-teman. Wah. Ini lebih dari seperempat dari 100 juta, teman-teman, menurut saya ini harganya amazing ya. Memang sih HP-nya bagus, tapi kalau untuk saya mah belum, istilahnya belum mampulah untuk beli harga segini mah ya, teman-teman. Tapi semoga saya dan teman-teman juga bisa membeli HP-HP yang diinginkan ya. Harga-harga segini tuh semoga bisa tercapai oleh kalian juga. Mungkin segini aja untuk video kali ini. Kita hanya menjelaskan beberapa harga Samsung pokoknya yang terbaru tuh. Dari Galaxy M series ya, M series paling mahal sampai paling murah. Galaxy A series juga ya, teman-teman bisa lihat. Terus di sini ada Galaxy S series ya. S series yang flagship-flagshipnya. Nih, di sini kalian bisa lihat. Terus di sini ada Samsung Galaxy Note series juga masih ada, cuma harganya nggak ada ya, teman-teman. Kalau jenis-jenisnya masih ada. Dan yang terakhir adalah Galaxy Z Flip sama Z Fold ya, teman-teman. Z Flip sama Z Fold series ini di sini masih ada tipe-tipenya. Cuma yang terbarunya ada dua, yang Galaxy Z Flip 3 5G dan Z Fold 3 5G ya, teman-teman. Sekian aja pokoknya video kali ini, dan kalian yang pengen untuk beli HP-HP ini, silahkan kalian cek link pembelian di kolom deskripsi aja ya, biar harganya paling murah gitu, teman-teman. Rizky Revan pamit, dan insya Allah
Hari selanjutnya kita akan bahas tentang HP Xiaomi, HP Oppo, HP Vivo, dan lain sebagainya yang daftar harganya seperti ini ya teman-teman. Kita akan bahas pokoknya semuanya biar kalian tahu harga-harganya dan biar kalian bisa beli dengan harga yang murah. Pokoknya kalian cek aja link pembelian di kolom deskripsi biar harganya lebih murah. Rizal Rafan pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.